Sementara jarum jam sudah menginjak di angkasa mata. Kiri antara anak buah bumi di satu PDLPM Karang Taruna Tan yang kami hormati. Tidak lupa. Boleh, terima kasih. Coba yang lainnya. Bagaimana? Kalau takut saya nggak ngerti. Soalnya ini Jawa. Mudah-mudahan kita bisa berpikir bijak. Kenapa? Itu dari status tanah di negara, lahannya tidak produktif, itu buat tebu. Mudah-mudahan ke depan saya yakin ini bisa buka lahan baru, Pak Syarif. Yang dapat atau tidak, ini sapan. Terima kasih. Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Allah Jawad ya Karim ya Allah ya Jaya Karim ya Allah ya Jawad ya Karim ya Halim ya Allah ya Fatahu ya Fatahu ya Alim ya Allah ya Alim ya Allah ya Fatahu Alim ya Allah ya Fatahu ya Muhaimin ya Salam ya Qayyum la yanam ya Muhaimin ya Salam ya eta imparti lu dua kupitulah mewah ibu bapak kepala desa mewah bumi. Nah, sudah berlalu itu untuk mengisi satu prinsip bahwa kita lanjut ke prosesi adat buar bumi yang ditandai dengan pengolahan tanah pertanian di lahan miniatur. Kami persilahkan untuk acara buludan Jumat tanggal 13 dan gedung itu. Yang ketiga terbukti banyak prestasi dan sosial. Di lahan ini itu yang sudah disiapkan. Iya, Pak Guru sudah melakukan pembentukan tanggul dan dilanjutkan oleh Bapak Camat. Bapak Camat, oh, nah, cukup 2 atau 3 dilanjutkan di tahun 2020 ini ditandai simbol tertentu di sana. Ya, mau tidak mau Pak Jem harus turun tangan ini melakukan satu simbolis. Jelang Sari mulai membuka pertama. Dibuka. Dibuka biar nanti hasilnya agak bagus. Sambar sawah. Itu gimana caranya? Ayam dikeringkan. Di pepe. Nanti mau tebat pun. Jawur. Dicampur nggak? Buat berit. Oh. Nah, kalau ada berit tambahnya ini. Oh. Nah, di desa. Berarti buat obat. Iya. Nanti tebar dicampur sama apa? Tambah. Sama bibit. Iya, bibit. Oh. Berarti nah, ini tradisi warga Bilang Sari. Warga Bilang Sari, tradisi. Setiap tahun ya, Bu. Di sini acara buah bumi itu adalah acara desa yang sangat sakral dan itu harus dilestarikan. Di Bilang Sari kebetulan acara adat desanya itu ada satu dimulai dari buah bumi. Kenapa buah bumi? Karena kita sebagai mayoritas petani otomatis sarana prasarananya tanah. Jadi kita izin dulu ke bumi gitu lewat satu kegiatan dan di situ ada sarana ya salah satu disiram dengan air kembang terus kita cangkul dan kentungan yaitu adalah syarat gitu ya intinya air kembang medianya itu dengan dupa pewangian intinya air adalah supaya ada simbol apa kesejahteraan kembang itu wewangian yang mudah-mudahan bisa lestari gitu dan